Salam. Okey, malam ni Datuk Siti akan perform kan? Jadi saya berbangga sebab untuk kesekian kalinya Datuk Siti terbabit untuk buat persembahan yang hebat. Ya, saya pun personally ternanti-nantikan persembahan pada malam ni. Mungkin Datuk Siti boleh ceritakan keunikan persembahan malam ni. Okey, malam ni memang sangat istimewa kerana saya bukan seorangan, saya digandingkan dengan salah seorang penyanyi yang memang saya minat iaitu Kak Ramlah Ram, dan juga penyanyi baru yang sekarang ni memang mencipta nama begitu baik sekali iaitu Syamir. Jadi gabungan kami bertiga ni untuk satu konsep yang juga jarang-jarang dibuat oleh ABP, iaitu lagu Melayu tradisional, lagu joget. So kombinasi kami bertiga untuk persembahan penutup nanti, insyaAllah saya harap kita ramai-ramai boleh berjoget lambak lah di penghujung acara nanti. Baru Sing, mesti Baru Sing nak tahu kan siapa yang buat baju Datuk Siti malam-malam ni kan? Memang nak tahu, cantik sangat. Ya, kita tanya dia. Datuk Siti, kita akan tetap pakai Datuk pada malam. Okey, designer saya Kudin. Ya, dan saya rasa hitam ni tak salah kot. Kita pakai mana-mana majlis, memang akan nampak elegan. Itu je. Siapa yang jaga Afiah kat rumah tu? Ya, siapa? Ada kakak dia. Kakak dia jagakan. Jadi saya, ibu pun senang hatilah. Cuma hari ni saya make up sendiri. Sebab nak bersiap kat rumah kan, nak prepare Afiah dulu, baru prepare diri sendiri dan untuk hadir ke sini. Last question untuk Abang Roslin dengan Datuk Siti kan. Siapakah rasa-rasanya yang menang anugerah bintang paling popular ABBBH 31? Ya Allah, sekarang ni zaman dah berubah kan Datuk Siti. Semua dah online, peminat, fan club dah hebat. Saya pun tak tahu sebenarnya siapa yang akan menang. Excited juga nak tunggu tengok siapa pemenang, betul tak? Sekarang ni ramai muka-muka baru dan kategori baru pun ada, iaitu termasuklah cucu saya. Cucu Arif pun turut tercalon. Jadi kita tak tahu siapa yang akan menjadi artis paling popular. Semuanya bergantung pada peminat masing-masing. Okey, Abang Lin, last question. Tadi last ni last lagi, right? Kita nak tahu, kalau susah sangat nak bagi tahu agak-agaknya top 3. Abang nak lepas ya, Bu. Allah, boleh tak dalam satu nak sebut? Saya rasa semua ada keistimewaan, susahlah. Bukan senang Datuk Siti, Datuk Siti nak minta ni. Kak yang sebut kan, seorang je lah. Mungkin Nilofa, who knows, kan? Mungkin yang budak-budak baru nak up. Tak Kai Bahar ke, kan? Semua ke, seorang lagi. Tak payahlah, saya simpan je lah, tak nak lah. Okey, Datuk Siti, harap-harapnya siapa dalam pemikiran Datuk Siti dan prediction you? Okey, kalau ikutkan pemerhatian saya, Nilofa ada chance, Fatah Amin pun ada chance, dan Kai Bahar pun ada chance. Sebab peminat ni kadang-kadang kita tak tahu dia punya gila-gila dia nak artis dia menang tu, dia akan buat apa saja yang dia termampu kan. So antara yang nama saya beritahu ni, antara yang boleh menang. Kata-kata akhir daripada you all untuk malam ni yang peminat yang menonton TV3. Saya rasa industri ini kena perlu sokongan. Sokongan daripada artis dan sokongan daripada peminat. Dan teruslah menyokong BH, Berita Harian, sebab dia adalah ada mission yang istimewa untuk industri hiburan negara. Alright, terima kasih Datuk Siti. Abang Rosia, terima kasih. Kita jumpa lagi kat dalam. Okay. You look gorgeous, Datuk.